Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Sudah setiap hari saya meluangkan waktu saya untuk antar jemput kamu. Seharusnya kamu hormatin saya. Lo jangan nuduh gue sembarangan ya. Gara-gara lo yang telat, gue tadi terpaksa pergi, tau? Saya telat jemput kamu. Iya. Ya ampun, Jo. Kan gue udah berkali-kali bilang sama lo, lo kenapa jadi tell me gini sih? Kan gue udah bilang, setiap hari Kamis minggu kedua setiap bulan, gue pulang kuliah tuh jam 1. Dan gara-gara lo tadi telat jemput gue terpaksa pulang naik ojek. Naik ojek? Ya iya dong, Pak. Gimana lagi? Ya abis di daerah kampus Mita tuh jarang banget bisa dapet taksi. Gara-gara dia yang telat. Dia bohong tuh, Om. Di kampusnya Mita nggak ada ojek, Om. Johan, kalau kamu benar-benar ada perhatian sama Mita, seharusnya kamu tahu jadwalnya Mita. Tapi, Om... Saya nggak suka kalau anak saya dituduh seperti itu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Iya. Iya, Om. Ayo, cepat! Misi, Om. Ini ada sedikit bingkisan sederhana dari Asri untuk Ibu. Aduh, kamu tidak usah repot-repot membawa segala macam untuk Ibu. Kamu datang kemari saja, hati Ibu sudah senang sekali. Ya, nggak repot-repot lah, Bu. Asri kan sudah pernah bilang sama Ibu bahwa Ibu adalah figur Ibu Asri. Anggap saja pemberian Asri ini hadiah seorang anak kepada ibunya. Tunggu, Bu. Asri ada satu lagi, Bu, buat Ibu. Semoga Ibu senang ya menerimanya. Sekali. Tidak sayang kamu mengeluarkan uang sebanyak ini untuk Ibu? Enggak, Bu. Buat apa sih kita menumpuk uang kalau hanya untuk diri sendiri? Kan lebih baik kita belikan barang dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Betul gak, Bu? Mulia sekali hatimu, Nak. Kalaulah kamu benar-benar jadi anak Ibu, Ibu sangat bahagia. Bukannya tadi lu bilang sama gue, lu mau bawa gue ke tempat istimewa kan? Iya. Terus kenapa lu bawa gue ke bar kayak gitu sih? Ya, ini tempat istimewanya. Apa? Kamu jangan sangka ini bar untuk minum-minum. Di sini makanannya enak-enak dan servisnya juga oke. Begini aja, coba masuk dulu. Ya, sekali-sekali kita ke tempat seperti ini biar tidak dibilang kuper. Yuk.
kamu kaget, Mit. Kamu nggak tahu teman kamu kerja di sini. Gue tahu dia kerja, tapi gue nggak tahu kalau dia kerja di sini. Waduh, Den. Kok kamu nggak ngasih tahu sih? Ah, saya tahu. Kamu tidak mau kasih tahu orang karena kamu takut kamu diminta diskon sama teman-teman kamu, ya kan? Ya udahlah, saya kesini bukan untuk minta diskon kok. Saya malahan kalau bisa kasih kamu tip yang memuaskan. Ya sudah, Den, tolong kasih saya menu yang paling oke dan yang paling spesial. Kalau enggak, kita minum dulu. Tolong buatin saya minuman yang paling hebat ya, Den. Dan kamu, Mit? Gue air putih aja deh. Loh, air putih? Jangan air putih lah. Air putih kita biasa minum di rumah. Yang lain, di sini banyak pilihan. Ya udah, orange juice. Orange juice? Iya. Den, tolong cepat sedikit ya, Den. Dan kita duduk di... Ah, sebelah sana. Oke? Bentar ya, Den. Iya. Mas, minta jeruknya buat orange juice. Kenapa, Den? Kok muka lu asem banget sih? Bisa nggak dapet tip malam ini? Gue mendingan nggak dapet tip daripada mesti ngelayanin orang itu. Gila, lagunya belaku amat. Udah kayak punya bar aja. Yang mana sih orangnya? Tuh di depan. Tuh orang emang sengal banget. Gue pernah ngelayanin dia. Kerjaan dia cuma ngebual mulu. Kuping lo pada nih kalau denger dia ngocos. Pasti bakal budek deh. Dan dia tuh kalau ngasih tips, prolik banget, saking pelitnya, minta dosanya aja nggak bakal dikasih. Nah, gimana kalau kita kerjain dia? Boleh? Kita kasih dia koktail istimewa yang paling berat alkoholnya. Gue yakin kalau misalnya dia minum nggak akan terasa apa-apa. Tapi lama-kelamaan pasti dia kau. Gimana? Wah, tuh boleh juga tuh. Oke. Okay. Lagian kan dia sendiri yang minta minuman paling istimewa. Ya gak? Iya. Iya. Gue ke depan dulu ya. Oke. Okay. Yes. Tolong bawain pesanan makanan tamu gue ya. Mit, nanti kalau kita jalan-jalan ke London, ke Sydney, saya akan bawa kamu ke tempat bar favorit saya. Tempatnya lebih bagus daripada ini. Aduh, makasih deh, Jo. Tapi kalau gue ke luar negeri, biasanya gue tuh nggak pernah gue ke tempat kayak gini. Dan kalau gue kesana, biasanya gue mengususkan untuk pergi meninggalkan orang yang bikin gue bete. Ya, ini minuman spesialnya, Pak. Yang ini buat Mita. Yeah. Thanks, Den. Terus gue mau pesen rib eyes, terus french fries plus soup of the day. Terus kamu, Mit? Gue minta salad aja deh, Den. Supaya gue gak tambah enak. Saya ulangi sekali lagi pesenannya. Ribs eye and french fries plus soup of the day. Pak Johan, kalau Bu Mita cuman salad. Tunggu sebentar ya. Cheers, Mit. Apaan sih pakai cheers-cheers segala? Lu kayak orang bule aja sih. Jo, gua gak mau gua pulang dari sini ntar gua gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Lu biasa aja kenapa sih? Lebih banget gaya lu. Gak dalam 10 menit, dia pasti kau. Dimakan. Enak. Sekali-sekali, kamu cobain. Sok.
Dede. Kok? Nomor satu. Mau? Enggak. Lo ngapain itu pakai bunga? Hah? Bunga, ngapain? Ya! Bunga bagus. Buat kamu aja. Mau kan dari saya? Ini saus tomat. Enak banget. Kamu harus cobain. Nih, saya cobain dulu. Ntar saya kasih tahu kamu rasanya gimana. Campur apa dari minuman gua? Wah, gua gak ngasih apa-apaan. Oh, atau lo gak kuat kali nenggak koktail spesial gue. Lagi-lagi. Buru-buru. Gua ini Johan. Biar bar se-Jakarta tahu gua. Walaupun lo campur koktail lo sama air raki, gua gak akan teler. Ya, gue gak apa-apa, lu hati-hati. Mabuk lu. Air! Kebanyakan minum air, kayak ikan lu lama-lama lu. Nah. Wah, berhasil kan? Oke. Apanya berhasil? Apanya berhasil? Ya, tos dong gue, berhasil-berhasil. Bagiannya dong. Ya. Gila, jatuh kan? Gila, jatuh. Wah, jatuh nih. Jo, hati-hati, Jo. Ya ampun. Nanti saya anterin dia pulang, atau entah saya anterin kamu pulang. Ya, kamu tahu alamatnya nggak? Oke lah, gayanya. Enggak. Nanti saya bisa lihat di ini deh, di KTP-nya dia alamat. Gue gemuk aja kalah. Pelan-pelan. Saya mesti izin sama manajer saya dulu. Ya, kamu nggak bisa main ninggalin kerjaan kamu, dong. Udah gampang, ya. Yuk. Dan. Lo ini bawa mobil.
bawa kapal terbang sih? Pelan-pelan dong. Jo, kita ini juga jalannya udah pelan banget. Kita jalan 40 km per jam. Shh, udah biarin aja. Asli deh lu tuh mabuknya parah banget sih, Jo. Makanya kalau lu ngaku lu orang kaya, jangan sombong. Biasa minum bajigur, sosok minum alkohol. Alah, bikin repot kan sekarang. Biarin. Gue ini kayak gini, biar lu tuh kagok. Kagok itu. Biar lu tuh kagum sama gue. Jadi, lo selama ini ngajakin gue jalan cuma mau bikin gue kagum sama lo? Iyalah. Kepala lo sendiri nyuruh gue. Wah, ini jadi kayak curhat nih. Mit, coba kamu tanyain sebenarnya dia serius sama kamu atau enggak? Oke. Jo, lo tuh suka sama gue karena emang lo tuh bener-bener sayang sama gue, atau karena lo takut sama opa dan papa gue? Atau mungkin ya lo ada pingin sesuatu yang lain? Jo? Jo? Iya, ampun dia ketiduran. Aduh asli beneran gue gak pernah seumur-umur nemenin orang yang mabuknya parah kayak gini. Tapi saya juga pernah mabok loh, bahkan lebih parah dari ini. Apa? Kamu mabok? Yang benar. Denny, kamu dengar ya? Saya tuh paling nggak suka punya pacar pemabok. Ngerti? Orang mau bilang jadi pemabok itu kuah, gala, atau apa? Saya nggak peduli, saya nggak suka kok punya pacar pemabok. Kamu ngerti? Aduh udah deh, seumur umur kalau misalnya saya kenal kamu, kamu mabok dan kamu menjadi pacar saya, aduh. Udah itu sesuatu hal yang paling gak bisa saya maafin, sayang, asli beneran. Amit. Saya belum selesai ngomong, ini udah dipotong coba. Ya abis, kamu bilang kamu mabok. Kan saya paling gak suka mabok. Dengar dulu, saya itu maboknya bukan mabok minuman beralkohol gitu. Siapa? Terus ya, mabuk cinta. Mabuk cinta sama kamu. Gimana, bayangin dong gimana gak mabuk. Aku makan, aku tidur, aku jalan. Itu semua tuh di depan mataku tuh cuman wajah kamu aja. Aduh. Gila asli bener, aku kira kamu tuh mabuk beneran tau gak sih kamu. Kayak gitu. Ya tapi kalau seandainya saya mabuk beneran gimana? Papa mama kamu udah tidur ya? Kayaknya sih udah deh. Oh ya, besok kamu ada kompetisi olahraga antar jurusan. Oh iya, kamu support aku ya? Iya, pengennya sih, cuman besok tuh aku selama 3 hari ada riset di Bursa Efek. Ya, aku gitu. Iya, abisnya gimana dong? Kan itu buat bahan bikin paper. Besok aku usahain deh kalau aku bisa aku datang ya. Ya. Tapi kalau enggak bisa datang jangan marah. Oke. Ya, itu sih tergantung dari kamu gimana memberikan kenang-kenangan buat aku. Ya, supaya aku gak bete kalau gak ketemu kamu 3 hari. Kenang-kenangan ya? Apa nih? Ya, gak tahu. Terserah lah. Hah? Oh iya, ini aja deh. Ya, aku gak besok. Ada yang cemburu nih. Aduh gitu dong, ngadekin terus. Tapi kayaknya ini udah malam banget dan aku udah benar-benar harus masuk. Oke? Okay? Oke, saya nggak mau sampai dulu. Oke, okay, nggak apa-apa. Bye. Bye.
Jo, bangun Jo, udah nyampe Jo. Sampai mana sih? Iya, sampai rumah lo lah. Masa nyampe kebun binatang ya. Jo. Enggak, gue di sini aja. Ya, aduh, lo jangan tidur di sini dong. Kalau lagi tidur, ngigo nyetir mobil bisa gawat urusannya. Jo, Jo, ayo Jo, bangun Jo. Udah nyampe. Ayo bangun, ntar lo bisa terusin tidur lo lagi di dalam, Jo. Siapa kamu? Saya nganterin Johan pulang, Om. Ya ampun, kenapa dia? Ya, agak teler sedikit. Barusan dia kebanyakan minum. Kebetulan saya kerja di sana, jadi saya sekalian nganterin dia pulang. Dasar nggak tahu diri. Harusnya dia antar pacarnya makan malam. Kenapa mabuk begini? Saya juga kurang tahu, Om. Hei, yo. Bangun. Morning, Pak. Bangun, Jo. Ayo, bangun. Sini. Biar saya bantuin, Om. Aduh, nggak usah. Biar saya bawa ke dalam deh. Om, ini kunci sama STNK-nya. Ya, saya ambil tas dulu. Saya langsung permisi aja deh, Om. Pulang. Tunggu ya. Saya mau kasih ongkos kamu buat pulang. Nggak usah, Om. Makasih, Om. Saya langsung pulang aja deh. Ya, bisa. Masih ada ongkos, ya. Iya. Hati-hati, Jo. Gara-gara mabok-mabokan begini, rencana kita yang besar bisa batal. Hah? Kenapa kamu mabok-mabokan? Jan! Dengerin! Dengar! Acara pernikahan kamu berdua itu bukan acara pernikahan biasa. Tapi itu salah satu jalan keluar kita dari kebangkrutan, tahu? Jangan dengar. Kalau rencana besar kita ini gagal karena kamu mabok-mabokan, Papa tidak bisa memaafkan kamu. Berhenti. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.